Oke teman-teman, kita akan review lagi rumah super mewah ya. Ini yang pertama nih. Mewah sekali ya teman-teman. Ini dombanya super sekali ya. Ini domba berwarna putih ya teman-teman, tapi ada ribbonnya ya di matanya. Ini ada berwarna hitam ya. Ini di hidungnya teman-teman, hidungnya juga ada warna hitam ya. Keren sekali. Ini untuk ranuk ini berwarna hitam dan warna putih ya teman-teman. Ini masuknya ke kelas C ya. Dan untuk bobot ini kurang lebih 50-60 kg ya. Mewah sekali ini teman-teman, ini pack 6 muda ya. Keren sekali ya, mewah. Oke teman-teman, ini yang kedua. Ini domba masuk warna hit baracak ya teman-teman. Ini dombanya masuk ke kelas A ya. Keren sekali. Ini untuk bobot sekitar 65-80 kg ya. Ini masih plek 6 muda ya teman-teman. Dan untuk tanduk ini berwarna hitam ya. Keren sekali. Gagah sekali teman-teman. Super mewah. Kaki-kaki bagus ya. Bisa dilihat teman-teman, ini matanya sangar sekali ya. Mas, ya. Super mewah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Besar sekali ini, kelas A ya teman-teman. Ini domba warna sambung ya teman-teman. Nah, ini tanduk berwarna hitam ya, model gayot. Besar sekali teman-teman. Hah? Jing maha mikna euy. Bisa dilihat teman-teman, mewah sekali ya. Ini masih plek 6 muda ya, teman-teman. Keren sekali ya. Besar sekali. Bisa dilihat juga teman-teman kakinya. Gila kakinya teman-teman, besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Padepokan Pasir Kaliki. Nah, hari ini kita akan mereview domba-domba super mewah ya teman-teman di Pasar Tanjung Sari Sumedang ya. Nah, oke teman-teman, hari ini jumlah dombanya banyak sekali ya teman-teman. Ini karena mendekati Idul Adha teman-teman. Keren sekali ya, banyak sekali domba-domba mewah. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Ini teman-teman, ini masuknya plek 6 muda ya. Keren sekali ini warna putih dombanya.
tapi di mulutnya ada warna hitam, ini masuknya warna comot. Dan di keempat kakinya ada berwarna hitam ya teman-teman. Nah ini nutanuk warna hitam ya, dan ada warna putih sebagian. Keren sekali ya teman-teman. Ini domba masuk ke kelas C besar ya teman-teman. Untuk bobot ini kurang lebih 60 sampai 65 kg. Dan ini untuk leharnya ini sekitar 7 juta rupiah ya teman-teman. Keren sekali. Super mewah teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba muda ya, super mewah ini. Ini domba masuknya ke belang sapi, tapi di mulutnya ada warna hitam, masuk juga comot ya. Ini domba kelas C besar ya teman-teman. Ini untuk bobot kelas 60 sampai 65 kg. Keren sekali. Dan ini teman-teman masih plek 4 muda ya teman-teman. Keren sekali ya. Dan ini untuk tanduk berwarna hitam ya teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ini super mewah ya teman-teman. Ini masih muda, belum dibawa ke lapang ya. Keren sekali. Ini tanduk berwarna hitam dan ada warna putihnya teman-teman. Ini masuknya warna belang sapi ya. Keren sekali. Super mewah, kaki-kaki besar ya. Dan ini untuk harga, ini sekitar 6 juta rupiah. Harga masih bisa nego ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah. Ini domba berwarna ribbon ya teman-teman. Ini masih black 4 muda ya. Ini masuk ke kelas B, untuk bobot 65 sampai 70 kg ya, teman-teman. Dan ini domba masuk warna ribbon ya, karena di matanya ada warna hitam, teman-teman. Keren sekali. Dan untuk tanduk ini berwarna putih dan hitam. Dan ada surat-surat berwarna hitam ya, teman-teman. Masuknya kelas B ya, dan untuk harga ini 6 juta rupiah dan harga masih bisa nego ya, teman-teman. Keren sekali ya, teman-teman. Ini domba masih muda ya teman-teman. Keren sekali ya. Super mewah. Oke teman-teman, kita akan mereview lagi domba mewah lagi ya ini teman-teman. Ini plek 6 tua ya. Masuknya ke kelas C ya, C utama teman-teman. Untuk bobot 60 sampai 65 kg. Dan ini domba berwarna ribbon ya, ribbon warna coklat ya teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Nah ini untuk harga ini 6 juta rupiah dan harga masih bisa nego ya teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ini untuk tanduk berwarna hitam dan warna putih ya teman-teman. Keren sekali ya. Super mewah teman-teman. Teman-teman, kita akan mereview lagi domba mewah lagi ya teman-teman. Ini domba warna putih ya. Dan ini domba masih plek 6 muda ya teman-teman. Dan model tanduk ini golong tambang ya. Dan untuk tanduk berwarna putih. Dan ada surat berwarna hitam ya. Dan ini masuk dombanya kelas B ya teman-teman. Untuk bobot 65 sampai 75 kg ya. Ini masih muda ya teman-teman, tapi ini tanduknya ada sedikit tambalan ya. Ini nggak bisa diaben ya teman-teman.
Dan ini untuk harga sekitar 6,5 juta rupiah dan harga masih bisa nego ya teman-teman. Nah, jadi keren sekali teman-teman.